Suara, selamat datang lagi di channel Cion Dragon bersama saya Alek Asasi. Di kesempatan kali ini kita akan berjumpa lagi dengan motor Prima. Ya, motor Prima ini yang muka-mukanya itu sangat bersahabat, dan pastinya sobat sudah menjumpai yang namanya motor ini Warawiri di channel YouTube Cion Dragon. Di kesempatan kali ini saya ingin uji coba tentunya dengan pertimbangan sebelumnya ya. Oke sobat, itu jangan coba-coba dengan uji coba ini, ataupun jangan mengikuti jejak kami ya. Jangan mengikuti jejak ini karena ini sangat beresiko. Apa sih itu jejaknya? Jejaknya itu adalah mengganti oli dengan Fanta. Seperti apakah dan bagaimanakah reaksinya terhadap mesin? Dan kita nanti juga akan jalan-jalan ya, kita tahap habis oli dari mesin motor Prima ini. Perlu dicatat, saya tidak akan mengedit video ini ataupun mengcrop ataupun yang lain-lainnya. Soalnya saya tidak ingin mengcrop ya, karena takut nanti dikata-katain mengada-ada atau mungkin settingan. Oke, kita langsung saja praktekkan Mas Bro. Kampret. Tetap habis oli yang ada di dalamnya, Mas Bro. Kita kuras. Biarkan keluar semuanya. Nah, tunggu sampai selesai Mas Bro. Masih banyak olinya. Sip, sekiranya udah
masukkan. Ini Fanta 1 liter ya, kita lebihkan sedikit sesuai dengan takaran dari oli ini. Kocok-kocok. Mantap. Ya, ini Fanta beneran ya, bukan minyak ya. Oke, sedikit lagi. Kira-kira itu 0,8 ya, udahlah. Susah amat sih jadi tutup, kamu pengen tak tutup mau. Oke, kita singkirkan. Suaranya itu seperti itu mas bro, semakin agak kasar sih, tapi nggak kepul ya, dia hanya itu pakai Fanta, nggak kepul bro. Tahu nggak aromanya apa? Aromanya itu bau-bau Fanta mas bro, dari knalpotnya. Oke, kita langsung jalan-jalan dengan motor ini ya. Thank you.
Itulah tadi untuk oli mesin dengan menggunakan Fanta. Jadi suaranya lebih kasar dari biasanya. Dan emang ini udah saya pertimbangkan dari awal mengenai kerusakan dari mesin ini kalau seumpama dikasih yang namanya Fanta. Oke, segitu aja Mas Bro untuk suara pembelaan dari sobat ataupun opini dari sobat semuanya. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Oke, thanks Mas Bro udah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih semuanya udah menyaksikannya. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya, like, dan komen. Thanks, saya. Wassalam.